Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi ini kita akan menyaksikan berkumpulnya warga masyarakat dari beberapa desa. Ada sekitar 8 desa yang bertempat di kantor desa Sukamakan dalam rangka penyaluran bantuan sosial tunai atau disebut BST yang disalurkan secara langsung ke masing-masing penerima sebesar Rp600.000 per orang bagi masyarakat yang kurang mampu atau yang terkena dampak COVID-19. Untuk lebih lanjutnya, mari kita saksikan bersama-sama acara ini sampai dengan selesai. Tiba sekarang kan tereng ya? Nanti lu? Maaf di rumah ya, kayaknya itu di rumah. 4, 7. Hah? Maaf ada seperti lubang. Seperti lubang. Di sini warga masyarakat pada ngantri menunggu giliran namanya untuk dipanggil. Dan sekedar menginformasikan, cuaca pagi ini cukup cerah. Padahal di hari-hari kemarin ya, cuacanya sering diguyur hujan, sehingga halaman ini atau kantor desa ini cukup basah. Tapi pagi ini cuacanya lumayan cerah, sangat mendukung untuk warga masyarakat berkumpul di halaman kantor desa ini. Yana, Sukaryana, tersangka dari KTP yang Suparya. Romi Suparya.
Ibu, ya, dua tiga, masa mangga. Apa kamu sah? Bukan itu. Asep, Elen. Sep, teman Sep. As. Darno, Toto. Di meja antrian cukup ramai dan petugasnya cukup sibuk dalam mengecek kelengkapan penerima bantuan. Dan sebelum masuk ada pengecekan suhu tubuh oleh salah satu petugas di pintu antrian ini. Madam Mariana. Dalam Tariana. Dalam Tariana sinyal mukti. Terus si Tom. Catang. Tom. Aceng. Ceng. Cilowong. Asep. Mari kita masuk ke dalam untuk melihat penyaluran atau pencairan dana BST yang sebesar Rp600.000 per orang. Nah, di sini tempat penyaluran atau pembayaran dana BST yang Rp600.000. Nah, di dalam sini juga pada sibuk petugas-petugasnya. Kita sibuk semua. Pada suku pokoknya. Ruangan ini biasanya digunakan untuk rapat atau musyawarah pemerintah desa bersama masyarakat dan tokoh masyarakat. Akhirnya kepake duit. Saya tuh. Alhamdulillah. Bis bersyukur. Alhamdulillah. Jalan ke Serau. Langsung aja nama. Hah? Kemudian kita lupa.
Barman, dibuka Barman. Sekian dulu video dari saya, dan nantikan untuk video-video selanjutnya. Wassalam, salam sejahtera bagi kita semua.